Ada dibuat kesepakatan bahwa tempat ibadah sementara dipinjam di GKJ Sedayu sampai menunggu keputusan dari Bupati soal IMB yang kami miliki yang sedang dipersoalkan oleh sebagian orang. Bahu Bapa, kami membutuhkan tempat ibadah yang layak untuk kami beribadah. Tinggal di Yogyakarta, daerah istimewa berjuluk City of Tolerance, jargon ini tak dirasakan oleh jemaat gereja Pantekosta di Indonesia atau GBDI Sedayu Bantul. Pasca izin mendirikan bangunan gereja dicabut Bupati, Pendeta GBDI Immanuel Sedayu Tigor Yunusitorus tak lagi bisa memimpin ibadah di gereja yang dirintisnya. Jalan terjal harus dilalui untuk beribadah di hari Minggu karena terbentur pengurusan izin mendirikan gereja yang berbelit dan juga bertingkat-tingkat. Mau ngantar surat. Surat apa ya? Surat dari Majelis Daerah sebagai tanggapan atas surat dari Pemda. Isinya maksudnya? Tanggapan tentang keberatan fasilitas tempat ibadah yang dialihkan ke Bantul dengan jarak 16 kilo, kurang lebih 16 kilo. Dan permintaan Bapak kemana? Permintaan saya yang ada di sekitar Sedayu. Keberadaan Gereja Pantekosta terdekat yang berada 16 kilometer di Kecamatan Pandak dirasakan tak terjangkau oleh mayoritas jemaat yang berdomisili di Sedayu. Di situ ada beberapa tembusan yang harus kami sampaikan. Jadi pertama, tujuan surat kepada Bupati, UP, Sekda. Habis dari Kabupaten, saya ke Polres, Polres ke Kemenak, pulang dari sana langsung ke Polsek, Polsek Kecamatan, Kecamatan baru Kelurahan. Paling tidak kalau lancar satu hari, tapi kalau nggak lancar bisa sampai beberapa hari. Buktinya tergantung dari tanggapan surat, balasan surat dari Bupati. Satu contoh, ketika kami minta, kami berkirim surat ke Bupati melalui Majelis Daerah, surat yang sudah kami kirim dibalas setelah 2 minggu. Padahal kami tetap harus menjalankan ibadah seperti biasa. Jadi saya juga harus berusaha menunggu pimpinan gereja kami. Setelah mereka datang, saya pagi-pagi saya harus berangkat ke Wates. Kemudian surat itu sudah jadi, baru dari Wates saya langsung melalui Brosop sampai ke kantor Bupati. Terletak di Gunung Bulu, Bandut Lor, RT34 Argorejo, GBDI Immanuel yang didirikan Pendeta Tigor Yunusitorus pada tahun 2003 di Kecamatan Sedayu Bantul, dibangun melalui penggalangan dana jemaat dan juga pinjaman bank. Awalnya,
pembangunan gereja mendapat penolakan dari warga dengan dirusaknya gereja yang sedang dalam pembangunan. Hingga akhirnya, IMB gereja berhasil didapat lewat kebijakan bupati terkait pemutihan IMB tempat ibadah yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2016 tentang pedoman pendirian tempat ibadah. 6 bulan setelah IMB terbit pada 29 Januari 2019, Bupati Bantul menganulir izin mendirikan bangunan gereja lewat SK Bupati Nomor 345 Tahun 2019. Salah satu persyaratannya kan harus izin tokoh agama, tokoh masyarakat di situ dari FKUP dan lain sebagainya. Persyaratannya salah satunya izin kanan kiri. Persyaratan untuk mendirikan tempat. Karena kemarin kalau terlihat tekanan yang di sana kan karena mereka ada yang menilai kampung sini muslim, jadi akhirnya nggak boleh ada gereja. Oh, enggak. Yang penting pendekatan ya cuma yang informasi yang masuk saya itu jamaahnya itu bukan orang kanan kiri di situ, banyak dari luar, bisa dari India. Tapi sebenarnya itu nggak masalah, hanya masyarakat di situ kan ya nggak pas. Nggak pasnya karena nggak pas karena jamaahnya bukan dari orang Jawa atau orang Nusa, ya bukan orang Jawa, maksudnya orang Jawa dan sebagainya dari sebagainya. Problem mengizinkan dan tidak mengizinkan itu yang kemudian jadi soal. Dengan logika administratif semacam itu, maka mereka yang minoritas, tidak hanya Muslim atau Kristen tapi juga agama yang lain, mereka akan menghadapi kendala yang sama. Di Indonesia wilayah barat seringkali yang menjadi mendapatkan persoalan terkait dengan pendirian rumah ibadah itu adalah yang non-muslim. Sedangkan kalau di Indonesia timur seringkali yang mendapatkan persoalan pendirian rumah ibadah adalah mereka yang muslim. Konsekuensi dari pemerintah yang kemudian membatasi hak mereka, maka pemerintah harus memberi jalan keluar. Jalan keluar itu bisa dengan memberikan rumah ibadah baru atau mengizinkan rumah ibadah yang baru. Jika tidak, maka kemudian akan ada problem serius karena orang tidak bisa beribadah. Setitik harapan untuk beribadat muncul saat mereka diperkenankan meminjam tempat ibadah milik gereja Kristen Jawa. Karena balasan surat yang cukup lama, akhirnya majelis daerah pimpinan gereja kami bersurat kepada pihak GKJ dan juga PGI meminta bantuan sambil menunggu fasilitas yang disiapkan oleh Pemda. Gereja kami meminta bantuan dari pihak GKJ. Maka kami diizinkan untuk menggunakan GKJ induk sambil menunggu balasan surat dari Pemda. Di balik rasa syukur bisa melaksanakan ibadat Minggu meski menumpang di gereja lain, ada hal yang masih mengganjal dalam benak jemaat Pantekosta. Jemaat gereja GPDI tak leluasa lagi dalam beribadat karena harus bergantian dengan gereja Kristen Jawa, sehingga pelaksanaan ibadatnya mundur 2 jam di pukul 10 pagi. Selain itu, Sitorus terpaksa memboyong peralatan ibadah gerejanya karena tak ingin merusak. Fasilitas yang dimiliki jemaat GKJ memang tidak keberatan kalau kami gunakan. Tapi kami ini tahu diri, kami tidak nyaman, tidak enak hati kalau kami semua kalau dikit-dikit semua kami gunakan fasilitas GKJ. Apalagi kami harus geser ini. Jadi rasanya kurang leluasa. Jadi kami takut rusak. Meski sama-sama pemeluk Kristen, Gereja Pantekosta dan Gereja Kristen Jawa punya tata cara peribadatan yang berbeda. Sangat kontras, karena GPDI adalah gereja karismatik yang peribadatannya dilakukan dengan sorak-sorai, bervolume keras ketimbang GKJ yang lebih hening. Kemarin hanya sekedar masukan ya, jadi masukan dari kami bahwa
ritmenya GKJ itu kan seperti ini. Ya, ya paling tidak nanti GPD itu ya mirip dengan GKJ lah, tapi tidak harus sama. Artinya apa? Ketika bicara di mimbar itu volumenya kalau sampai 10 itu terlalu keras. 5 saja sudah terdengar. Mengapa tidak 5? Sehingga kami hanya merekam yang 5 saja misalnya gitu. Ya, GPD juga nanti ya sama seperti itu. Jangan sampai 10, walaupun nanti ada ruang sampai 10 misalnya. Kita menggunakan yang 5 sajalah, jangan sampai dipolkan. Artinya suara itu bisa terkendalikan di dalam lingkungan supaya tidak membuat lingkungan itu resah. Khawatir mendapatkan protes dari warga, pengurus GKJ Sedayu memutuskan untuk memindah peribadatan GBDI di gereja GKJ cabang alias Pepantan. Bulan-bulan ke depan ada kegiatan-kegiatan yang padat di GKJ, maka dari GKJ tetap mempersilahkan GKJ dipakai, cuman kalau diinduk untuk sementara ini banyak kegiatan, mungkin bisa menggunakan GKJ Pepantan. Kami dikasih pilihan ada dua, Sungapan atau Sengon. Akhirnya saya memilih Sengon karena dekat dengan kampus. Jaraknya dari sini kurang lebih 3 kilo. Ya, jelas lebih jauh. Kalau ke GKJ Sedayu cuma 1 kilo, kalau ke Pepantan kurang lebih 3 kilo. Dampaknya ya sedikit agak lebih repot. Mengatur jemaat yang kadang-kadang belum tahu tempat, jadi saya juga kewalahan. Karena ada beberapa jemaat ini tidak punya kendaraan. Jadi mau tidak mau, kami harus berkoordinasi dengan jemaat yang punya kendaraan untuk antar jemput. Bagi jemaat yang punya mobil, bisa menghampiri beberapa jemaat yang lain. Kami alihkan ke tempat lain di Sengon itu juga nanti kami akan evaluasi. Mungkin karena di sana jauh dari permukiman, kanan kiri itu sawah. Jadi mungkin tidak ada orang di sana, kecuali tetangga itu juga kebetulan Kristen juga. Ya, segera GPD punya tempat ibadah. Itu yang kami harapkan. Karena nanti yang namanya pinjam itu kan juga ada batasnya. Bahu Bapa, kami membutuhkan tempat ibadah yang layak untuk kami beribadah, untuk memuji dan menyembah Engkau bersama. Kiranya Tuhan mendengar setiap doa-doa kami. Selama raganya masih kuat, langkah Sitorus tak akan pernah pudar. Sitorus bisa jadi hanyalah salah satu yang masih berani berteriak dalam kesunyian, menanti keragaman yang menyatukan, karena hidup adalah kesempatan. Ini untuk melayani Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saya harus lakukan itu, saya harus perjuangkan itu untuk mendapatkan kepastian tempat beribadah yang dalam seminggu hanya 2 jam. Andreas Pamungkas melaporkan untuk NET.